Pada hari Sabtu siang, tanggal 26 Oktober 2024, para menteri yang mengikuti retret di Akmil Magelang tampil dengan seragam baju yang lain dan cukup unik. Ya, mereka memakai seragam baju safari berwarna coklat dengan kantong saku sebanyak 4 buah. Seragam unik ini menarik perhatian, selama ini seragam baju safari warna coklat atau putih berkantong 4 sering dikenakan oleh Presiden Prabowo. Lantas apa sebenarnya makna dari baju safari berkantong saku 4 ini? Presiden Prabowo senang mengenakan pakaian safari karena melambangkan simbol perjuangan yang digunakan oleh para pendiri bangsa, seperti Presiden Wakil Presiden pertama RI, Soekarno Mohammad Hatta. Pak Prabowo sejak awal ingin tampil otentik, sesuai karakter dirinya. Beliau senang dengan safari warna coklat karena bagi beliau itu adalah simbol perjuangan. Sejak dulu para founding fathers kita mengenakan pakaian safari coklat kantong 4 itu atau putih. Nah, bagaimana dengan pendapat Anda mengenai baju safari berkantong 4 yang dikenakan para anggota kabinet merah putih ini? Tuliskan komentar Anda ya.